Mungkin merasau, Dungun menjadi daerah pertama di Terengganu dikenakan PKPB yang dikuatkuasakan pada Sabtu. Menurut Jabatan Kesihatan Terengganu, setakat ini terdapat 26 kes aktif di mungkin berkenaan dan pihaknya sedang giat melakukan pengesanan serta saringan secara aktif. Fenomena twindemic yang dijangka tercetus pada hujung tahun ini dilihat akan membebankan sistem kesihatan negara. Menurut pakar perubatan kesihatan awam USM Dr. Suhaili Muhammad Harun, penyakit influenza dan COVID-19 merupakan simptom yang hampir sama, memerlukan petugas barisan hadapan jalankan ujian saringan ke atas bilangan pesakit yang meningkat secara mendadak. Laporan penuh di Awani 745, saluran 501 dan astroawani.com.